Ya, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Kembali lagi di channelnya Gentur Sabta Vlog. Hari ini kita lagi berkunjung lagi ya ke padepokannya Kang Ujang Bustomi, padepokan Anti Galau. Ya. Inilah situasi dan kondisi tempat di padepokan Anti Galau. Tempatnya cukup luas. Nah ini pintu masuk ya, mobil-mobil bisa langsung parkir ya di bawah sini, melewati jalan ini. Nanti masuk ke sini ya teman-teman ya, kemudian masuk. Nah, kapasitas untuk tempat parkir ini sebentar saya hitung dulu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 31 32 33 34 35 36 37, kurang lebih antara yang saya hitung, yang saya lihat di sini ada 37 ya untuk kapasitas parkir mobilnya. Kemungkinan masih bisa masuk beberapa lagi, paling mungkin 1, 2, atau 3 mobilan lagi lah. Berarti untuk kapasitas parkir di tempat sini antara kurang lebihnya ya, ini bukan angka yang pasti, kurang lebih angkanya 40-an. Nah, di sana ada tempat istirahatnya. Oke, teman-teman semuanya, demikian informasi vlog saya hari ini ya, sedikit cerita di padepokan Kang Ujang Bustomi. Terima kasih untuk yang sudah melihat channel saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Guntur Sabta Vlog. Terima kasih.